Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, geng. Ketemu lagi dengan Brelly Trends di sini di channel yang enggak seberapa ini. Ini lagi nontonin proses penebaran bantalan rel di depan rumah. Jadi emang udah mau persiapan untuk pergantian bantalan rel ya. Jadi udah ditebarin di sini tuh sebagian. Lihat sendiri tuh kegiatannya seperti apa. Sama tadi mungkin ya ini nggak kuat gitu, itu nggak kuat sebenarnya mesin apa geteknya atau lorinya karena kebanyakan itu. Lihat sendiri aja nih seperti apa. Yo, check it out. Yo, hari ini ada kegiatan untuk proses upgrade rel di jalur Merak. Ini ada sedikit pengiriman bantalan rel ya dari tikungan. Nah, ini mau mundur lagi. Ini lumayan banyak juga sih untuk bantalan relnya. Nah, ini para petugasnya bingung mau naruh sebelah mana nih, kanan kirinya padat. Padat. Pakai mesin diesel dengan transmisinya pakai transmisi mobil. Diesel getek ya. Ini diesel getek tapi transmisinya pakai transmisi mobil biar bisa buat maju mundur. Lagi bingung loh, mau naruh sebelah mana, kanan kirinya padat. Diengkol dulu, diengkol. Dang, 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 dang. Haya. Oser. Oser dong. Jalurnya udah lama gak kepake, jadinya pada nyangkut. Lumayan berat lah. Oke, dibawa ke sono. Nanti kita lanjut lagi nih, tadi kan daripada durasinya kelamaan nih, jadi mau ditebarin di sini tumpuknya. Kalau tadi di sana itu sempit banget untuk naruh bantalannya, jadi ditebarin di sini aja. Karena emang lokasi di sini emang sempit untuk penebaran bantalan ataupun nanti kericaknya juga sempit banget. Karena kan mumpung kereta lokal Merak juga masih belum jalan ya. Jadi ya naruhnya di sini dulu aja sementara. Karena lokasinya benar-benar sempit di sini untuk penebarannya. Oh, mau dipindah lagi. Mungkin ini penebaran rel akan berlanjut sampai malam hari karena tumpukannya masih banyak banget.
dah. Ya jadi diangkut di sini. Bener-bener real ini, nggak ada kereta lewat karena tanggal segini lokal Meraknya masih kena PPKM. Ini tanggal 16 Agustus 2021. Ayo. Ini petukangnya pada bingung menorek di mana karena gak ada lahan. Sebelah situ udah dipakai buat jalan masyarakat. Emang kalau di sini udah nggak kepake nih. Di sini udah nggak kepake, makanya taruh sini. Kali aja mau ditumpuk-tumpuk lagi. Namun lokasinya sempit. Ya beginilah lokasi depan rumah ya. Nggak ada lahan. Mungkin ini bikin durasi pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Karena ini kan proses buat penebaran bantalan doang. Kalau nanti pas proses pembongkaran relnya, nanti kita lanjut lagi. Karena untuk sementara ini proses upgrade relnya itu pembongkaran baru sampai stasiun Tonjong Baru. Kemarin udah diupload ya. Sudah teman-teman udah sebagian udah menyaksikan untuk upgrade rel di stasiun Tonjong Baru. Nanti ini masih bertahap karena masih di apa? Masih sampai Tonjong Baru. Nah, udah diangkutin, pindahin. Tumpukin aja dulu. Oke, lanjut nanti. Oke, dipindahin lagi. Lorinya mundur. Jadi double engine ini fungsinya beda ternyata. Kirain double engine itu dua-duanya narik, ternyata enggak. Iya. Naik lori. Sip. Lori getek lumayan tenaganya, walaupun ngoser-ngoser. Dia berusaha keras untuk mendorong bantalan rel sampai ngoser. Dipindahin ke daerah sini, jauh sini. Banyak-banyakin. Sananya udah. Sininya udah. Sekarang gantian. Wadaw. Oke. Sudah diawasi oleh orang PTKA-nya untuk naro bantalan di daerah sini. Itu dia, ada masinis kita tuh, Adeni. Hmm.
banyak di sini. Lihat mandang enggak? Di rumah. Di rumah mana? Di rumah saya. Di sana. Oh, oh. Oh, kehilangan anak. Geser, digeser. Tak apa-apa lah mas. Libur sampai kapan ada ini? Apa tuh? Liburnya ini. Gak dinas-dinas kan? Hajar. Hajar. Iya. Oke, gengs. Ini proses pemasangan lampu karena kegiatan mungkin sampai malam. Tuh, penebaran rel apa bantalan relnya ini. Jadi dipasangin lampu dulu. Ini gensetnya juga sudah siap. Tapi nanti kita ngeliput yang sampai malam. Sampai sekelarnya nih ini aja ya. Sampai jam 9. Buah, sampai jam 9, Mas. Iya. Kita ngeliputnya udah sampai terang ini aja. Sampai sekelarnya ini aja deh. Oke, gengs, kita pindah lokasi. Udah rada enteng. Iya, masih kesangkut. Udah lokasinya dekat aja. Oke, guys, kita ngongkel lagi. Wow. Ding 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 ding. Ngengkol maning. Enteng banget sudah. Bisa loncat. Nah, untuk pengambilannya mungkin bantalan yang di tikungan. Tikungan dekat karang ya. Pengambilan bantalannya karena ditumpuknya di situ semua. Wow, bisa ngebut udah. Diintilin bocah. Ya, ya. Diintilin bocah-bocah. Ini rel juga udah kayak rel mati, lagi enggak ada kereta lewat. Kalau pekerjaan mungkin dilanjut ntar malam, tapi kalau untuk kitanya udah sampai sini aja dulu ya. Kalau malam-malam malas gelap nggak kelihatan. Mungkin kalau ntar malam dilanjutnya sampai ke bawah flyover di sana. Masih ada flyover nanti mungkin lanjut di sana. Yo. Oke, gengs, mungkin segitu aja dulu untuk laporan kegiatan upgrade rel di depan rumah ya, di sekitaran Merak. Karena nanti masih banyak kegiatannya lagi sih, masih panjang lah prosesnya, nggak secepat ini karena proses upgrade rel baru sampai di stasiun Tonjong Baru. Oke, segitu aja dulu ya untuk laporannya. Makasih udah nonton, jangan lupa di subscribe, comment, and share. Bye bye, see you next video. Thanks kalian semua, keren keren keren. Bye bye.